NCT Dream telah memenangkan trofi acara musik ketiga mereka untuk lagu baru mereka, Smoothie, di Music Bank. Pada episode 5 April dari Music Bank di KBS 2 TV, kandidat untuk tempat pertama adalah Smoothie dari NCT Dream dan Magnetic dari Elite, di mana NCT Dream meraih kemenangan dengan total 11.596 poin. Namun, netizen geram saat Ren Jun ingin memberikan pidato terima kasih pada fans dalam bahasa Mandarin dan malah dipotong oleh MC tanpa aba-aba, membuat Ren Jun tidak dapat menyampaikan apapun. Diketahui, MC pada saat itu adalah aktor Lee Chak Min dan Yoonah Il-it di acara Music Bank, Jumat 5 April. Para member NCT Dream melihat ke arah MC dengan heran dan hanya bisa terdiam, membuat video ini menjadi viral, baik dibincangkan mengenai perilaku para MC maupun staff yang tidak menghargai para member. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.